Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel EKM7 Barokah, kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sobat M7 semuanya, pada video ini saya akan mereview rumah tinggal dengan ukuran cukup minimalis, yaitu 6x7. Depannya 6, ke belakangnya adalah 7, dengan sekelilingnya adalah tembok tetangga. Kanan, kiri, dan belakang berimpit. Lahannya hanya 6x7, ada 2 kamar, sehingga beberapa memang tidak sesuai dengan idealisme. Mungkin ruang tamunya tidak ideal, mungkin ruang makannya juga tidak ideal, kamarnya mungkin juga tidak ideal. Dikatakan tidak ideal karena mungkin beberapa yang menurut etika tidak bagus. Tetapi dari segi sirkulasi, udara, dan cahaya masih tetap bagus. Dari depan ini adalah terasnya, kemudian di sini adalah taman. Masuk ke sini, ini adalah satu ruangan besar, tidak ada sekat yang masif. Terdiri dari, bisa difungsikan untuk ruang tamu, juga bisa untuk ruang keluarga, kemudian ada ruang makan, kemudian ada dapur. Untuk ruang tamu, ini ada sofa seperti ini, kemudian ada mejanya. Pintu ruang tamu memakai pintu geser. Kemudian di sini ada ruang makan. Ruang makan difungsikan bisa juga untuk sambil lihat TV. TV-nya ditaruh di sebelah sini. Kemudian ada kulkas, ini adalah kompor, kemudian ini bak cuci piring. Walaupun 6x7 ini mempunyai 2 kamar yang masih sangat ideal untuk ukuran kamarnya, yaitu 3x2,5. Ini adalah untuk tempat tidurnya, meja kursi sirkulasinya mengarah ke depan. Kemudian ini adalah kasurnya, ini meja kursinya, sirkulasinya mengarah ke halaman belakang. Di sini ada jalan untuk menuju ke belakang, yaitu untuk ke jemuran dan untuk ke kamar mandi. Untuk dapurnya, sirkulasinya, kompornya, dari sini ada jendelanya. Kamar mandi ini juga bisa berfungsi untuk ruang cuci basah, sehingga ukurannya dibuat besar 2x2. Posisi WC-nya sangat behavioral, tangan kanannya dekat bak mandi, kemudian ukuran dari bak mandinya juga sudah 2 kola. Kalau ingin menempatkan mesin cuci, bisa ditaruh di sebelah sini. Nah sobat M7 semuanya, demikian video singkat ini, semoga bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.